Dulu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertunas bercabang hebat pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selepas itu lalu kemudian Bani Umayyah, lalu kemudian Bani Umayyah pun hancur. Naik Bani Abbasiyah, habis masa musim menguning layu mati Bani Abbasiyah. Muncul pula Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, lalu kemudian tak lama pun hilang. Islam pula pernah berjaya 700 tahun di Andalusia, Eropa. Rupanya terlena, lepas itu layu, kuning, mati. Bangkit pula Islam di Turki, lalu kemudian tahun 1923-1924 habis. Pernah bangsa Melayu ini menguasai setengah dunia ini. Oh. Kerajaan Melaka. Oh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dilancarkan rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa nih teman-teman, sebelum nonton video reaction hari ini, saya Merbat TV ingin mengajak kalian semuanya, khususnya umat muslim, untuk membiasakan diri istiqomah bersolawat, tentunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah tentunya. Oke teman-teman, di video kali ini mari kita mengaji, mendengarkan ceramah lagi teman-teman, ceramah daripada Ustadz Abdul Somad. Dan di sini ada sebuah video yang berjudul tentang Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad ceramah di Malaysia dan bagaimana tanggapan respon jamaah daripada negara Malaysia atau rakyat-rakyat Malaysia yang mendengarkan ceramah daripada Profesor Dr. Abdul Somad ini. Kita react dan tonton bersama videonya. Let's go. Oke, kita play bersama videonya. Mohon subscribe. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin nonton video sedihnya, nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqadatan bil lisani yafqahu qawli. Pengurusi masjid, hadir pula bersama kita Al-Ustaz Profesor Dr. Datuk Izhar, para asatiz, para ustaz, alim ulama, insyaallah muslimin muslimat, kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, demikianlah hari-hari manusia itu kami pergantikan, silih berganti. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, untuk apa Allah buat hari ini saling berganti? Li'alamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Hanya dua saja tujuan Allah. Yang pertama, Allah ingin menguji siapa yang istiqamah dalam iman dan Islam. Dan yang kedua, Allah ingin melihat siapa yang menjadi syuhada. Syuhada. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna, apakah manusia itu menyangka bahwa dia dibiarkan saja kalau dia berkata amanna, aku beriman, lalu Allah biarkan saja dia begitu? Tidak. Wahum la yuftanun, imannya itu mestilah diuji. Oleh sebab itu tajuk kita adalah bagaimana sebagai seorang muslim menghadapi cabaran akhir zaman, masa ke depan, apa yang mesti kita buat. Sebab orang-orang sebelum kita sudah melalui zaman ini yang Masya Allah tabarakallah. Hidup ini sama seperti menanam satu benih di dalam tanah. Kita masukkan satu biji ke dalam tanah, lalu kemudian datang air hujan, biji pun pecah bertunas. Selepas itu dia akan berbatang, bercabang, berputik, berbunga, berbuah. Selepas itu dia pun akan layu, menguning, mati.
digantikan pohon yang baru. Masya Allah. Dulu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertunas bercabang hebat pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selepas itu lalu kemudian Bani Umayyah, lalu kemudian Bani Umayyah pun hancur. Naik Bani Abbasiyah, habis masa musim menguning layu mati Bani Abbasiyah. Muncul pula Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, lalu kemudian tak lama pun hilang. Islam pula pernah berjaya 700 tahun di Andalusia, Eropa. Rupanya terlena, lepas itu layu, kuning, mati. Bangkit pula Islam di Turki. Lalu kemudian tahun 1923-1924, habis. Pernah bangsa Melayu ini menguasai setengah dunia ini. Kerajaan Melaka. Lalu kemudian datang Portugis, datang Belanda, datang British, hancur. Nah, kita, apakah kita ingin dengan masa yang hebat sekarang, tiba-tiba nanti pada masa anak cucu kita, kita akan habis dikalahkan oleh bangsa lain? Tidak. Oleh sebab itu, maka kita mesti menanamkan untuk masa depan ini apa yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Yang pertama, keyakinan. Keyakinan itulah yang paling berharga daripada segalanya. Banyak orang-orang ketika dia akan mati, yang ditanamkannya, ditinggalkannya kepada anak cucunya adalah harta. Ma ta'buduna min ba'di. Itu yang diajarkan Nabi Yaqub alaihissalam. Sebelum dia mati, yang ditanamkannya kepada anak cucunya adalah keyakinan. Ma ta'buduna min ba'di. Berapa banyak orang yang meninggalkan tanah, lalu kemudian meninggal dunia, dia harapkan anak cucunya akan menjadi tuan tanah. Rupanya selepas dia mati, anak cucunya bukan menjadi tuan tanah, tapi menjadi orang tukang jual tanah. Sebab apa? Sebab tidak meninggalkan keyakinan yang kuat. Makanya pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu yahrusuka wal-malu anta tahrusuhu. Kalau kau tinggalkan harta, maka anak cucumu akan sibuk menjaga harta. Tapi kalau kau tinggalkan ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga dia terselamat, dan harta itu akan datang bersimpuh kepada dia. Kalau kau tinggalkan keyakinan tentang akhirat, dia akan memperjuangkan agama Allah. Maka kalau kau tinggalkan dunia, sibuk dia mencari makan, sibuk dia berniaga, sibuk dia dengan yang lain, lupa akhirat. Tapi kalau kau tinggalkan keyakinan bahwa dunia ini hanya jembatan menuju akhirat, maka dia akan sibuk mencari akhirat. Dunia itu akan bersimpuh di bawah tapak kakinya. Keyakinan inilah yang mesti kita tinggalkan, bahwa dunia ini sementara, bahwa dia mesti mencari dunia hanya setakat bekal saja. Maka kalau Allah bukakan kepada dia dunia, dia tidak akan lupa, dia tidak akan lalai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan di akhir zaman nanti bukan kamu menjadi kafir. Aku tak khawatir kamu menjadi kafir. Berapa banyak church, tempat ibadah yang dibina. Saya semalam di Pahang, sebelumnya di Melaka, banyak saya tengok. Ada St. Paul Church yang dibina oleh penjajah, ada yang dibina oleh British, ada yang dibina oleh Belanda, ada yang dibina oleh Portugis. Beberapa ustaz yang ikut berkeliling bertanya ke saya, apa kesan ustaz menengok ini? Kata saya, peninggalan penjajahan jauh lebih nyata nampak di sini daripada di tempat lain. Kalau boleh saya bertanya balik, ya, ada tak orang Melayu yang menjadi Kristian? Rasa-rasanya tak ada, ustaz. Cuba tengok bunyi ayatnya. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan puas, mereka tidak akan puas hati hingga kamu melikut, mengikuti. Bukan Allah katakan dinahum. Kalau dinahum, kamu merubah agama kamu. Agama tak berubah, tapi cara hidup berubah. Millatahum, cara hidup, cara makan, cara menikah, cara berniaga, cara mengatur tadbir negara, cara
Oleh sebab itu maka yang paling penting ditanamkan adalah keyakinan. Keyakinan yang paling penting adalah bahwa innad dina indallahil Islam. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Dan Islam yang dimaksud pula bukan Islam setakat, ada setengah orang memahami Islam ini hanya tiga saja. Lahir, nikah, mati. Itulah Islam. Lahir berkumpul-kumpul potong kambing akikah, nikah kumpul-kumpul ramai-ramai potong kambing walimah, lahir kumpul-kumpul lepas makan kambing datang darah tinggi mati takziah. Bukan itu Islam. Islam adalah bagaimana cara kita menjalani hidup dari mulai terjaga pagi subuh terbuka mata alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampailah kita menutup mata bismika allahumma ahya wa amut, dari mulai melangkahkan kaki bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, sampailah bagaimana cara makan, bagaimana berniaga, bagaimana berjual beli, bagaimana mati, bagaimana menjalani hidup, bagaimana memasukkan manusia ke liang lahat. Maka semua cara, kalau ada lalat masuk ke tempat air minum, idza walagha dzubab, idza dakhala dzubabu fi ina, idza waqa'a dzubabu fi ina ahadikum, kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falighmisha, maka celupkanlah. Fa inna fi ihda jinahihi da'an, kerana salah satu sayapnya ada mengandungi penyakit bakteria kuman. Wa fil ukhra syifaan, dan satu sayap lagi ada pula mengandungi ubat penawar dari penyakit itu. Apa maknanya? Kalau lalat masuk ke tempat air minum pun diatur, diajarkan bagaimana cara mengatasinya dalam Islam, apalagi cara kita menjalani hidup secara am. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara semuanya mesti dengan cara Islam. Umat Islam dijauhkan dari Islam. Sebab kalau umat Islam ini tetap berpegang kepada Islam, dia akan menang, dia akan berkuasa di atas muka bumi Allah. Maka bagaimana supaya umat Islam ini lemah? Jauhkan dia dari Islam. Maka datanglah Alzheimer, Zwemer. Zwemer datang ke makam Salahuddin Al-Ayyubi. Dia pijakkan kakinya ke atas makam Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin, berperang kita dengan meriam, berperang kita dengan pedang, kamu menang dan kami kalah. Lalu dia patahkan pedang itu di atas makam Salahuddin. Hari ini kita tidak lagi berperang dengan pedang Salahuddin, tapi kita berperang dengan cara yang lain. Brand wash, cuci, dibasuh otak manusia ini dengan tulisan, dengan tontonan, dengan buku, dengan television, dengan style hidup zaman modern. Lalu kemudian anak-anak kita mulai dialihkan pandangan dia bahwa ada yang lebih baik daripada Islam. Islam hanyalah masa lalu saja. Islam memang hebat dulu masa Bani Abbasiyah Umayyah, tapi sekarang zaman modern Islam tak layak lagi untuk tampil ke hadapan manusia masa akan datang. Ditanamkan ke dalam diri dia bahwa Islam ini hanya kenangan-kenangan masa silam saja. Oleh sebab itu yang paling penting ditanamkan adalah keyakinan bahwa al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bagaimana cara menjauhkan umat ini dari Islam? Yang pertama, jauhkan dari huruf Arab. Maka tiada lagi digunakan. Sebodoh-bodohnya, maaf, sebodoh-bodoh orang Melayu dulu, tidak akan mungkin dia tak boleh membaca Quran. Pasti dia boleh baca Quran. Sebab apa? Sebab dia guna huruf jawi. Oh, masya Allah. Bagaimana cara menjauhkan umat ini dari Quran? Lepaskan dia dari huruf-huruf Al-Quran. Akhirnya dia tidak akan boleh membaca Al-Quran. Kalaupun dia baca Quran, dia sudah kehilangan rohnya. Dia hanya jasadnya saja. Manusia ini kalau hanya jasad tanpa roh, dia bangkai.
Maka oleh sebab itu ada roh, ada jasad. Di mana ada rohnya? Ketika dia baca huruf-huruf Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada mat, ada panjang, ada pendek, ada tahan nafas. Maka secara psikologik orang membaca Al-Quran itu menghilangkan stres, menghilangkan depression, membuat semangat, mengalirkan semuanya, otak-otak dia bekerja semuanya. Oleh sebab itu maka umat Islam ini mesti dijauhkan. Kalaupun dia membaca Quran hanya dia baca tarjamahnya saja, makna-maknanya saja, dia sudah mulai jauh dari Quran. Selepas dia jauh daripada Quran, maka dijauhkan lagi dia daripada hukum hakam yang ada di dalam Quran itu. Quran hanya bercerita tentang akhlak saja. Marilah kita berbuat baik, marilah kita berbaik-baik kepada manusia, marilah kita. Tapi ketika bercerita tentang yang lebih daripada itu, maka dikatakan ini tak lagi bersesuaian dengan zaman sekarang. Setelah umat ini lepas daripada Al-Quran, maka dia pun akan semakin jauh daripada Quran. Itulah yang disebutkan sayati zamanun ala ummati, akan datang kepada umatku ini nanti, kata Nabi SAW, ada masanya suatu zaman, la yabqa minal islami illa ismuh, Islam hanya tinggal namanya saja. Oke teman-teman, pentingnya kita belajar Al-Quran. Karena apa? Hal kehidupan kita yang awalnya tidak membaik, kalau kita mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, mengamalkan apa yang sudah diterangkan oleh Al-Quran, atau kita membacanya, maka yang sebelumnya hidup kita itu dalam kondisi tidak baik-baik saja, insya Allah di masa depan kita akan diberikan kenyamanan, kenikmatan yang luar biasa oleh Allah dengan cara bagaimana mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca dan lain sebagainya. Karena apa? Saking mulianya Al-Quran, masya Allah, luar biasa. Dan Profesor Dr. Abdul Somad ini mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita sesuai dengan hadisnya, di dalam Al-Quran itu insya Allah kalau tidak salah 70% itu menerangkan tentang akidah, sisanya tentang hukum-hukum alam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut. Masyaallah. Oke, kita lanjut. Wala minal Qur'ani illa rasmuh. Qur'an hanya tinggal tulisannya saja. Wala minal Qur'ani illa rasmuh. Qur'an memang dibaca, Qur'an memang ditulis, tapi tidak lagi diamalkan secara semua isinya. Lalu kemudian yang paling menakutkan, wa masajiduhum amirah, masjidnya pula banyak, besar, mewah, megah, cantik, wa hiya kharabun minal huda, tapi tidak lagi ada hidayah di dalamnya. Dia hanya setakat untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkan ini punya si fulan, ini kehebatan si fulan, tapi tidak lagi di dalamnya menabarkan kedamaian. Dulu orang bila dia susah hati masuk ke masjid, hati dia tenang. Dulu kalau ada orang stres, susah, masuk ke dalam masjid, karena masjid mendatangkan kedamaian. Hari ini di dalam masjid pula dibangkitkan khilafiah-khilafiah, sehingga orang bangkit kemarahannya di dalam masjid dan marahnya kepada sesama orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang marah melihat orang tak Islam, lalu kemudian dia berjihad, dia Islamkan, bersyahadat. Sekarang orang marah kepada orang yang sudah Islam, lalu mengkafirkan yang sudah bersyahadat. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya datanglah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bila hari kiamat ini ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Nabi tanya balik, ma'adatalaha, apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Kata dia, hubbullah wa rasuluh. Hubbullah, cinta kepada Allah SWT, wa rasulih, cinta kepada Rasulullah SAW. Cukup. Kalau kau cinta kepada Allah, kau cinta kepada Rasulullah, maka kau akan berkorban. Karena cinta pasti memerlukan pengorbanan. Kalau kau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cukup. Karena kalau kau cinta kepada Allah, kau pasti akan ingat Allah. Karena orang pasti mengingat siapa yang dia cintai. Lalu kemudian di masa yang lain datang pula seseorang bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah,
bila hari kiamat itu, wahai Rasulullah. Nabi terus saja membagikan tazkirah sehingga selesai tazkirahnya dia tanya, manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Sahabat itu pun mengaku, aku yang bertanya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, kalau suatu perkara diberikan kepada orang yang tiada kepakaran di dalamnya, dia bukan ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggulah hari kiamat, hancurlah dunia. Kalau sudah dipegang oleh orang yang tidak amanah, yang tidak ada keahlian, kepakaran dalam membina, tapi dia tetap juga merasa berhak, kata Nabi SAW, fantazir sa'ah, tunggulah sa'ah, hari kiamat. Tapi hari kiamat yang sebenarnya tiada yang tahu kecuali Allah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu hari kiamat itu bila terjadi. Qul, katakan ya Muhammad, la ya'lamuha illahu, tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah bercerita tentang tanda-tandanya supaya kita bersiap-siap. Bersiap bukan mesti kita cari tarikhnya, tahunnya. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana anak-anak cucu kita di masa akan datang masih tetap sholat berjamaah. Tiada lain kita wariskan kepada mereka ilmu tentang Islam, bahwa mereka akan menjadi lawyer, mereka akan menjadi akuntan, mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan menjadi jenderal, mereka akan menjadi orang penting di dunia ini. Memanglah itu penting, tapi yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana ditanamkan ke dalam dirinya keyakinan bahwa dia akan mati, selepas mati dia akan hidup lagi, dan manakala dia hidup dia akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Wahai anakku, nanti kau akan mati, selepas mati itu kau akan hidup lagi, dan selepas itu nanti kau akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Inna sama'a, pendengaran engkau, wal basar, pandangan engkau, wal fuad, hati engkau, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan disoal, ke mana telinga kau gunakan, ke mana mata kau pandangkan, ke mana hati kau renungkan, ke mana akal kau fikirkan. Saat itu wahai anakku, mulut engkau tak boleh menjawab. Mengapa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Saat itu nanti wahai anakku, aku pun tak boleh menolong engkau, engkau pun tak boleh menolong aku. Yauma yafirrul mar'u min akhih, hari itu saudara kandung engkau, adik beradik, maka engkau pun tak boleh menolong adikmu, adikmu pun tak dapat menolong engkau. Selamatkanlah diri kalian masing-masing dengan amal ibadah. Itu yang mesti kita sampaikan kepada anak cucu kita, bukan yang kita sampaikan nanti bila aku mati maka kau buatlah seperti ini, maka itu semua. Banyak orang terlampau khawatir tentang apa yang akan dia makan selepas kita mati. Apa beza kita dengan orang jahiliyah dulu? Orang jahiliyah dulu bezanya sebelum lahir sudah dia bunuh duluan. Selepas lahir dia ambil tanah, dia kubur hidup-hidup di dalam pasir. Maka apa kata Allah? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Anak-anak yang dulu dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya, sebab dosa apa kamu dibunuh oleh bapa kamu? Mereka dibunuh hanya kerana takut anak itu makan bersama mereka. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu hanya kerana kau takut mereka makan bersama kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi mereka makan. Nahnu narzuquhum. Kami memberi mereka wa iyyakum. Jangankan makan mereka, makan kamu pun kami juga yang memberi, kata Allah SWT. Berapa banyak nasi yang sudah dipegang akan disuap, tak jadi disuap oleh sebab yang lain-lain. Sebab apa? Sebab kuasa di tangan Allah, sebab kuasa pada kuasa Allah, kudrat dan iradat milik Allah. Dia pinjamkan kejap kepada kita supaya kita dapat beramal saleh, beribadah. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, faly'amal amalan salihah. Bekal yang dia bawa tak banyak. Yang pertama, amalan salihah, amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak juga orang yang beramal soleh tapi syirik. Bagaimana kalau ada orang beramal soleh tapi syirik? La in asyrakta, kalau kau syirik ya Muhammad,
layahbatanna amaluka, maka semua amal engkau gugur, tak dapat satu pun kau bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, maka dia akan disuruh Allah, kamu cari Isa, minta balasan amalmu kepada Isa, kata Allah kepada Nasrani. Kamu cari Uzair, minta balasan amalmu kepada Uzair, kata Allah kepada orang Yahudi. Izhabu ila man turauna ilaih. Adapun kamu yang beramal kerana manusia, kerana berharap balasan pujian mereka, cari balasan amalmu kepada manusia. Makanya yang paling penting dalam hidup ini adalah tauhid. La ilaha illallah. La ilaha, tiada yang benar-benar disembah kecuali Allah. La ma'budah bihaqtin illallah. La ilaha, la mahbubah bihaqtin illallah. Tiada yang benar-benar dicinta kecuali Allah. La ilaha, la mawjudah bihaqtin illallah. Tiada yang mawjud sebenar-benar ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada kerana diadakan oleh Allah. Kita ada, ada batasnya kita nanti dibuat tiada oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala wal awwalu wal akhiru, dia yang pertama, dia yang terakhir. Bukan makna dia terakhir, dia berakhir. Wal awwalu, dia pertama, sebelum ada makhluk siapapun dia sudah ada. Wal akhiru, bukan maknanya dia terakhir, semuanya berakhir, mati, hancur, tapi dia tetap ada. Walaupun semuanya sudah ada, tapi dia akan berakhir dengan tiada, dan dia tetap ada. Wajibul wujud, maka itulah yang kita tanamkan. Kalau tidak, itu keyakinan mereka, mereka akan hanyut dengan arus dunia yang begitu kencang. Ombaknya kuat, anginnya kencang, karangnya tajam. Kita takut kapal pecah di tengah pelayaran, tak sampai ke Pulau Harapan. Oleh sebab itu, khawatir tiada meninggalkan harta, memang Nabi katakan, jangan sampai tinggalkan anak cucumu dalam keadaan miskin. Antada awarasataka agniya, kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya-kaya, khairun, baik, min antada ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat. Ya takaffafuna alan nas, meminta-minta kepada orang lain, tak boleh. Kita mengajarkan mereka al-yadul ulia khairun min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang memberi, yang membagi, yang menolong lebih baik daripada yang diberi, yang ditolong. Itu kita ajarkan kepada mereka, tapi mereka hanyut mencari dunia lalu melupakan akhirat, maka sesungguhnya kerugian yang amat nyata. Innal insana lafi khusr, semua yang hidup ini rugi, yang untung hanya tiga saja. Illal ladzina amanu, beriman, wa amilu salihati, beramal saleh. Selepas dia beriman, percaya bahwa dia ditolong Allah, bahwa selepas mati dia akan menghadap Allah, bahwa bekal semuanya dia siapkan untuk negeri yang kekal abadi bersama Allah, lalu kemudian selepas itu dia tidak selamat sendiri, tapi dia selamatkan juga orang lain. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Orang-orang, oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Mudah-mudahan video ini menjadi sebuah jembatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang selamat dunia dan di akhirat nanti. Apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Somad ini sangat luar biasa. Manfaatnya mendidik anak dan wajibnya kita untuk mendidik anak, menjadikan anak menjadi keyakinannya menjadi meningkat, teman-teman. Untuk apa? Untuk menjadi anak yang lebih baik. Karena apa? Nanti tanggung jawab orang tua tidak hanya istri saja, tapi anak adalah tanggung jawab yang luar biasa untuk menjadikan anak, meyakinkan anak menjadi orang-orang yang lebih soleh dan solehah, karena manfaatnya luar biasa baik dunia dan di akhirat nanti. Oke, itulah video reaction hari ini. Jangan lupa buat rekan-rekan yang suka video reaction ini, tinggalkan like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbat TV ini tentunya. Jangan lupa juga share ke sosial media agar semuanya tahu bahwa inilah pentingnya mendidik anak, teman-teman. Dan kita akhiri saja video ini dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil man wala wa liman nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.